Jadi saya punya ini mimpi, mimpi. Terus di wilayah sekitar Bekasi ini juga banyak sampah, terus juga lingkungannya juga tercemar lah dengan sampah. Jadi solusinya gimana ya juga? Ya menurut saya kembali lagi ke masyarakatnya, karena masyarakatnya itu kan itu apa dalam bersih-bersih lingkungannya. Maka dari itu lalunya masyarakat itu setiap minggunya bersih-bersih lingkungan sekitar, ada sampah dan nanti jadi banjir. Kalau menurut bagaimana? Kalau menurut saya Jo, kenapa sih harus nyalain masyarakat? Ya karena masyarakat itu yang meninggal di suatu daerah tersebut, yang mana kalau masyarakatnya diem aja otomatis sampah juga semakin banyak. Karena sebaliknya masyarakat juga menggunakan produk-produk itu seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya. Berarti kita sebagai masyarakat harus jaga kebersihan juga ya, supaya lingkungan kita ini bersih, bisa jauh dari bencana banjir, terus juga lingkungannya juga bisa terlihat rapi, indah seperti di yang ada di sekitar kita ini nih, hijau-hijau ya kan. Biar nggak ada yang buang sampah sembarangan gitu kan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Universitas Bina Karya mengajak pemerintah untuk menghimbau masyarakatnya agar senantiasa menjaga lingkungan kita termasuk sungai. Di mana di sebelah saya ini terdapat salah satu sungai yang sudah terkontaminasi dengan sampah maupun limbah. Seperti ini. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar bergotong royong membersihkan sungai agar menjadi bersih dan Thank you.
Yang terus juga diaturkan kita ke tempat pengelolaan tempat.
Terima kasih.